Rantau panjang, selepas rantau panjang, Yang Mohd Menteri jawab. Sila. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan bekalan 48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Fenomena yang ada pada hari ini sebenarnya cukup menyebabkan dada kita. Apabila kita melihat bagaimana begitu ramai angka sebagaimana yang disebut dalam dewan ini, wanita dirogol, kanak-kanak didera, begitu juga kes penceraian yang begitu tinggi, puluhan ribu setiap tahun, kes pendawaan yang lemah terutama berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan wanita, begitu juga lambakan anak haram dan luar nikah, begitu juga isu keselamatan, isu kesihatan wanita yang sepatutnya diberi perhatian utama oleh kerajaan. Jadi kita melihat maksud B48 ini di mana dalam bajet 2016 menunjukkan peruntukan yang telah dikurangkan begitu banyak, iaitu pengurangan sebanyak 260 juta 11.58% berbanding dengan peruntukan 2015, iaitu 171 juta untuk mengurus dan 89 juta untuk pembangunan. Jadi saya ingin tahu sejauh mana sebagai kementerian yang menjadi peneraju utama terhadap isu-isu yang berkaitan dengan wanita, pembangunan, keluarga dan masyarakat, dan melihat begitu banyak permasalahan yang ada dalam negara kita hari ini, macam mana kerajaan, pihak kementerian menyusun atur untuk memastikan tanggungjawab utama ini dapat diselesaikan. Jadi saya ingin penjelasan sejauh mana program-program yang telah disusun oleh pihak Kementerian Wanita dapat menyelesaikan berlaku pada hari ini, dan apa pencapaiannya setakat ini dan sejauh mana dirancang ini dapat pernah memastikan yang berkaitan dengan kepentingan sebab kita bukan saja kita ada daerah maju ekonomi ini agak emosi dan sebagainya. Sebagai contoh, target untuk sekurang-kurangnya satu keluarga satu penghafal Al-Quran dalam satu keluarga lahirnya sekurang-kurangnya satu profesional dalam satu keluarga. Sejauh mana perkara ini dinilai oleh Kementerian Wanita, ada keukurannya, dan saya ingin tahu juga statistik terkini berkaitan dengan perbandingan kesejahteraan kehidupan keluarga di Malaysia dengan isu-isu yang saya sebutkan tadi. Tuan Di Pertua, menyentuh putiran 101.500 berkaitan dengan ada aktiviti yang telah dilaksanakan setakat ini selain daripada pusat bantuan khidmat sosial di Cokit yang sebagaimana disebut dalam buku di mana kalau di ini hampir setiap hari ini kita adalah satu kali menyentuh hati kita dan sambutan.
untuk menggalakkan dan apa kegagalan dan capaian yang dihadapi setakat ini. Menyentuh butiran 04.04.00 di mana di bawah pentadbiran negeri dan daerah di bawah JKM ini, saya ingin tahu sejauh mana penjawatan-penjawatan terutama di pejabat kebajikan masyarakat di daerah-daerah mencukupi dengan keperluan masyarakat. Sebab kita lihat hari ini satu pegawai, contoh satu pegawai memantau satu dun, sedangkan satu dun ada 20-30 ribu pengundi ataupun rakyat. Jadi bayangkan sudah tentulah akan berlakunya kececiran dan sebagainya. Dan aduan yang kita terima banyak lambat, pemantauan lambat. Kadang-kadang ada kes yang sebagaimana dilaporkan dalam laporan audit, sebenarnya orang yang meninggal itu masih menerima bantuan. Ini kita kurangkan sebab kita lihat dalam pada ini kalau pejabat 15 kezaliman adalah dan apakah modul yang telah diterapkan untuk memastikan warga emas ini mereka ini terdidik dalam persiapan bukan sahaja di
di mana pelibatan program yang melibatkan anggota Malaysia sebagai anggota 6 di peringkat antarabangsa. Saksikan agenda yang telah disetujui bersama dalam program 6 ini. Begitu juga butiran 06000 iaitu berkaitan dengan lembaga penduduk dan pembangunan keluarga negara. Saya ingin tahu apakah perancangan kerajaan untuk meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk dalam negara. Sebab kita dapati bagaimana sekarang ini kadar penduduk negara kita tahap kesuburannya semakin berkurang. Di mana pada tahun 2000 kadar kesuburan 3 orang satu keluarga, pada tahun 2012 didapati kadar kesuburan hanya 2 orang satu keluarga, dan mengikut kenyataan pihak kementerian menjelang 2020 di mana kadar kesuburan hanya mungkin 1% saja ataupun 1 orang saja satu keluarga. Ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan untuk masa depan negara. Jadi saya ingin tahu apakah perancangan kerajaan dalam menangani isu ini. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ya, sila Yang Mohamad Menteri.